agak susah untuk saya katakan kereta ini masih lagi relevan. Secara jujurnya, sekarang dah terlalu banyak persaingan kompetitor untuk pasaran MPV dekat Malaysia ni. In fact, model lain tu lagi baru-baru, lagi canggih-canggih dan lagi murah. Okay, good morning guys. Satu video pendek hari ni eh. Sebuah kereta yang pernah popular zaman dulu, sebuah MPV. Kereta ni pernah popular sebelum adanya Proton Izora, sebelum adanya Prodo Alza, dan dia pernah popular juga sebelum popularnya Nissan Grand Livina, iaitu yang berada di belakang saya sekarang. Toyota Innova guys, Toyota Innova. Dan actually saya tak pernah naik kereta ni. Tak pernah naik, dan ini adalah first time saya naik kereta ni dan saya drive kereta ni. So actually saya tak banyak tahu sangat tentang kereta ni, dan kereta ni sebenarnya saya dah lama sangat nak review. Tapi hari ni saya dapat kesempatan untuk review kereta ni secara terpakai. So adakah kereta ni masih boleh survive untuk tahun 2023 ni dalam pasaran? Sebab sekarang ni dah macam-macam ada jenis MPV, 7-seater SUV kan. Adakah Innova yang dulunya popular ni boleh survive sampai sekarang? So ini adalah Toyota Innova generasi kedua terpakai, yang ini adalah tahun 2018 dalam video ni guys. Let's go. Alright, ini adalah Toyota Innova generasi kedua yang dilancarkan dekat Malaysia lebih kurang pada tahun 2016 dan facelift dia pada tahun 2021. Yang mana kalau korang tengok bentuk muka dia dah berubah daripada Innova yang versi sebelum ni, tapi yang facelift tu cantik sikit. Bawah dia ada bahagian warna hitam kan, tapi tak banyak beza sangat. Model yang sama, generasi yang sama, just facelift saja. Dan daripada segi dia punya bahagian belakang dia, memang lain sikit daripada Innova yang sebelum tu. Tapi bagi saya, daripada segi dia punya design, nampak macam tak nampak cantik lah kan. Nampak agak try hard sikit lah Toyota dengan lampu dia jenis yang menegak, lepas tu vertical lagi kan. Tak banyak yang saya nak perkatakan daripada segi luaran tentang kereta ni, tapi kita nak tengok apa yang ada dekat dalam Toyota Innova ni. Sebuah MPV 7-seater yang agak tinggi, macam mana dia punya compartment, dan surprise apa yang ada dekat dalam ni. Okey, ini daripada segi dia punya bahagian dalaman dia, bagi saya nampak biasa saja, tak begitu nampak futuristik. Tapi apa yang saya perasan daripada tadi bila saya drive, kereta ni memang banyak compartment agak banyak, walaupun tak banyak sangat. Ada satu compartment dekat sini, macam kat folder. Bawah ni tak ada apa-apa compartment kosong saja, tak ada apa-apa compartment. Lepas tu door pocket dia agak besar, door pocket agak besar. Bahagian tengah-tengah center console ni, korang boleh letak barang, dan sini ada beberapa, satu cup holder kat tengah-tengah ni, dan ada satu armrest compartment yang agak besar. And bahagian depan passenger ni dia ada dua glove box. Okey, satu dan dua. Model ni dulu didatangkan dengan dua spek satu spek G dan satu spek X. Yang G tu mungkin bawah sikit, X tu atas. Dan yang ini adalah spek G, tidak didatangkan dengan leather seat. Spek X dia ada leather seat lah. Dan untuk spek ni tidak didatangkan dengan electric power seat. Dan steering dia, steering dia boleh di-adjust secara teleskopik atas, bawah, masuk dalam dan keluar. Meter cluster dia, ini satu-satunya benda yang saya jumpa dalam kereta ni yang agak cantik lah kan. Dia punya gelong ni bulat habis macam jam Dan kat tengah-tengah ni ada digital info display lah. Head unit dia, head unit dia agak biasa, tak berapa terang. Brightness dia bagi saya agak kurang lah Tapi dalam kamera memang nampak lagi tak terang lah kan. Tak ada apa-apa pun, mungkin tak ada Android Auto dan tak ada Apple CarPlay. Tapi untuk generasi terbaru Innova sekarang, dia datangkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay Dan untuk generasi terbaru sekarang, dia dah ada PVM, Panoramic View Monitor. Korang boleh tengok 360 degrees kan. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. Dia just ada reverse camera saja, reverse camera saja guys. So itu saja bahagian hadapan. Tak ada apa-apa yang begitu specialnya sangat tentang kereta ni daripada segi bahagian kokpit, bahagian pemandu hadapan ni. Kita nak tengok bahagian belakang, ada tak benda-benda yang surprise. Okey, daripada segi seat bahagian second row ni, korang tengok dia punya seat tidaklah begitu besar sangat ruang leg room dia, tapi at least dia boleh ke depan dan ke belakang Dia boleh adjust ke depan dan ke belakang. Tapi gap dia tidak begitu besar. Itu adalah jarak paling ke depan dan ini adalah jarak paling ke
belakang. So ini adalah dia punya ruang leg room dia, dan apa yang ada dekat belakang ni adalah dia ada macam meja boleh buka macam ni, ada satu cup holder. Korang boleh makan McD kan. Agak praktikal juga, agak menarik. So dah tak payah beli dekat Shopee. Dan dekat bahagian sini ada satu USB port. Okay, sikit compartment. Dan ada satu power outlet dekat bahagian bawah ni. Untuk bahagian sini dia tak ada aircon blower ya, sebab aircon blower dia diletakkan dekat bahagian atas sini guys. Korang tengok ada beberapa aircon blower ya. Satu, ada dua, dan korang boleh adjust fan speed dia. Dan ada ambient light warna biru. Dekat bahagian depan situ pun ada ambient light juga ya, dekat sini warna biru. Okay, ada satu armrest, tak ada apa-apa cup holder kat atas ni. Tapi cup holder dia dekat bahagian bawah sini lah. Kita nak tengok bahagian third row ni. Okay, oops, wow. Okay, dia buka macam tu. Dia buka macam ni. So korang boleh naik macam ni. Okay, saya cuba duduk sebelah sini eh. Ni adalah seat passenger second row yang paling ke depan sekali. Dan seat bahagian third row ni dia boleh adjust eh. Dia punya sandar ni satu, ataupun sandar habis macam inilah. Dan daripada segi dia punya leg room, okay, leg room dia tak berapa besar. Tapi yang paling penting kat bahagian belakang ni adalah dia punya lantai dia serendah mana kan. Sebab kita nak gap yang tinggi di antara seat dengan lantai ni. Tapi kalau budak umur 15 tahun ke bawah, duduk bahagian belakang ni okey lah, tak ada masalah. Dan kat bahagian belakang sini ada dua compartment. Sebelah sini pun ada satu macam cup holder jugalah. Dan bahagian belakang ni pun ada dua aircon blower dia sendiri. So dia dah tak perlu nak tunggu aircon blower daripada palang tengah-tengah tu lah sampai ke bahagian belakang kan. Belakang ni pun memang terasa sejuk lah dia punya aircon. Okay, dia punya boot dan seat bahagian belakang. Seat bahagian belakang ni actually dia boleh adjust dua level macam tadi. Tapi dia punya lipat dia agak pelik sedikit. Ada satu tali kat belakang ni kita boleh tarik. Dia lipat ke tepi guys. Dia lipat ke tepi dan korang just sangkut aja dekat dinding tepi ni. Sama juga sebelah sini. Senang je. Korang tarik je tali ni, sangkut kat sini. Tara, korang ada satu boot space yang luas. So seat dia tak simpan kat bawah, seat dia simpan kat tepi, membuatkan dia punya lantai dia lebih luas. Dan kalau korang lipat seat yang second row ni, korang ada ruang boot yang sangat luas. Memang sesuai untuk korang gunakan untuk angkat barang ke, untuk berniaga. Ya, sesuai untuk orang yang nak berniaga untuk kereta ni. Dan korang terfikir tak macam mana korang nak cari kereta terpakai daripada dealer yang dipercayai dekat Malaysia ni? Apalagi pergilah kepada Carsam. Carsam adalah satu platform jual beli kereta yang dipercayai dan ada pelbagai pilihan kereta best-best dan menarik untuk korang pilih dekat situ. Semua kereta Carsam Certified telah diperiksa dengan terperinci, iaitu sebanyak 175 point inspection. Daripada segi harga, harga dekat Carsam ni korang tak perlu risau sebab harga dia semuanya dah fix. No hidden fee, tak ada charge-charge yang tersembunyi. Satu lagi, Carsam Certified juga mempunyai 1 tahun warranty dan yang paling best sekali, dia ada juga 5 day money back guarantee. Dan satu lagi, dekat Carsam ni actually bukan saja korang boleh beli kereta, tapi actually korang boleh jual trade-in kereta korang dekat sini. Pun boleh. So guys, apa lagi? Book test drive kereta idaman korang hari ni, dan if ever korang terfikir nak beli ataupun nak trade in kereta korang dekat Carsam, apa lagi? Korang gunakan affiliate link saya dekat bawah, description bawah ni gunakan link saya guys. So Toyota Innova ni didatangkan dengan enjin 2.0 liter dual VVT-i NA petrol engine, dan dia boleh produce sekitar 139 horsepower dan 183 Newton meter soft top. Tapi pendapat saya daripada segi dia punya pickup acceleration tu, top dia bagi saya cukup. Cuma it will be better kalau dia bagi engine diesel tau. Sebab ya, engine diesel ni dia punya low end torque tu dia lebih tinggi, lebih kuat kan. Cuma dia punya horsepower dia biasanya diesel engine ni tak besar lah kan. Tapi kereta ni nak pergi laju mana pun, cuma waktu acceleration tu penting sebab kereta ni adalah kereta yang besar dan berat. Okay, acceleration tak ada masalah. Dan kereta ni didatangkan dengan 3 driving mode, iaitu sekarang normal, dan kalau korang nak jimat minyak, korang tekan eco mode ni, power dia akan jadi kurang. Dan kalau korang nak power mode, sports mode ke kan, dia akan main RPM tu lebih tinggi lah. RPM akan main sekitar 4
ke 5,000. Ya, enjin 2.0 eh, enjin 2.0. So kalau dia punya RPM 4 ke 5,000 tu, saya rasa minyak dah tentulah akan lebih kuat kan. Nah, dan daripada segi ride, daripada segi dia punya ride dia, keselesaan, comfort dia, bagi saya okey. Sebab Innova yang sebelum ni ada yang katakan kalau orang yang duduk dekat belakang sekali tu, kalau langgar bonggol dia akan melantun tau. Tapi untuk generasi yang ni, dia katakan dia dah pakai 4-link suspension. Okey, kita lalu satu bonggol. Saya dapat rasakan lantunan tu eh. Untuk orang yang belakang tu, kita dapat rasakan mungkin dikatakan kurang lah kan, kurang, lebih selesa berbanding dengan Innova yang sebelum ni. In fact, Avanza. Siapa yang masih pakai Toyota Avanza, korang boleh komen dekat bawah ni. Macam mana korang punya jenis lantunan kalau korang duduk dekat bahagian belakang sekali tu kan. Kalau langgar bonggol ke, tiba-tiba brake ketang. Saya pernah duduk bahagian belakang sekali. Waktu tu ayah saya punya Avanza tahun 2005. Waktu tu bawa laju, tak nampak bonggol, tiba-tiba break, lepas tu langgar juga bonggol, ketegang sampai atas ni. Okay, try satu lagi. Ni jalan yang rasa eh. So, apa pendapat saya tentang kereta ni? Adakah masih relevan? Adakah masih relevan untuk tahun 2023 ni? Agak susah untuk saya katakan kereta ni masih lagi relevan. Secara jujurnya, sekarang dah terlalu banyak persaingan kompetitor untuk pasaran MPV dekat Malaysia ni. In fact, model lain tu lagi baru-baru, lagi canggih-canggih dan lagi murah. Ya, kita ada Prodo Alza, masih lagi ada Proton Izora yang saya rasa lebih luas, sangat besar. Lepas tu ada BRV, ada Mitsubishi Xpander, ada Toyota Veloz, dan paling penting ada Pro 2 Arus dan Rush. Lebih kurang macam ni, cuma versi yang kecil sikit aja kan. Tapi semua tu lagi murah. Dan actually harga baru untuk Toyota Innova ni, daripada Toyota, adalah lebih kurang 130 ke 140 ribu guys. Bagi saya agak mahal. Dan harga terpakai untuk unit yang ini tahun 2018 adalah 90,000, dan masuk 5 tahun masih lagi harga dia 80 ke 90,000 lebih lah kan. Ya, kita faham sebab ini adalah Toyota. Toyota adalah salah satu brand yang sukses dalam whole dia punya harga terpakai dia eh. Second hand value dia memang sangat-sangat kukuh, tak turun. Ya, disebabkan kereta ni reliable, walaupun dah nak masuk 5 tahun, saya tak rasa apa-apa benda yang buruk sangat kat dalam kereta ni. Semuanya masih berfungsi seperti asal. Cuma apa yang saya maksudkan adalah daripada segi dia punya teknologi dan dia punya spesifikasi dalaman ni. Banyak yang lag eh, banyak yang lag bagi saya secara jujurnya. So that's it, Toyota Innova generasi kedua versi sebelum facelift. Sekarang ni dah facelift dan saya dah produce lebih kurang 350 video eh, lebih daripada tu. Dan kalau korang nak refer video apa-apa kereta yang korang terfikir nak beli, feel free untuk korang search dekat channel saya ni. Macam-macam kereta kecil, besar, supercar yang saya dah review, korang boleh enjoy semuanya secara percuma. Cuma apa yang korang perlukan hanyalah support saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah ni guys eh. Subscribe guys, subscribe. Terima kasih. So, akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, saya akan teruskan perjuangan saya dalam dunia review kereta dekat YouTube ni. Salam strategi. Conquer!